Selamat datang kembali di Creative Media YouTube channel. Seperti biasa, bareng saya Bagas Begani dan saya Ajos, Ketua Jegal se-Indonesia. Wih, luar biasa. Tapi sebelumnya kita ngucapin itu dulu. Oh iya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Ya, selamat makan-makan daging. Ini momen yang tepat buat kita semua untuk memperbagi gizi. Yang biasanya tiap hari makan mie instan ya. Iya, apalagi di anak-anak kos-kosan kan. Bisa. Ini momen yang penuh berkah sebenarnya. Buat perbaikan gizi ya. Iya. Nah, kali ini tuh kita balik lagi ke segmen dapur darurat. Gimana kita mau makan atau masak makanan mewah dengan bahan yang seminim mungkin, bahan-bahan yang udah ada di dapur masing-masing biasanya. Jadi semua bisa mengolah dengan bahan-bahan seadanya ya. Oke. Nah, anggapannya daging itu dapat dari panitia kurban ya. Jadi yang kita butuhin cuma ini ada bawang putih, bawang bombay, merica, cabai bubuk, terus ada margarin, ada minyak goreng, ada gula, garam, saus tiram, terus daging ya udah jelas, daging cincang sama, kita pakai dua daging cincang satu, terus yang satunya lagi daging steak, terus ada kecap asin sama kecap manis. Oh, kita berarti nggak cuma masak satu masakan nih? Kita bakal masak dua, yang pertama ada steak sapi, yang kedua itu ada stir fry, Javanese stir fry, nanti daging ini bakal kita stir fry, kalian bisa bilang oseng lah kalau itu. Oseng, versi gampangnya oseng. Oke, nah kita langsung aja, yang pertama kita bakal masak daging steak sapinya. Kita masak steak dulu ya. Steak dulu. Tips yang pertama, jangan pernah cuci daging sapi kalian. Karena apa? Bakal ngilangin jusnya. Kalau misalnya ada bagian yang kotor, bisa dipet pakai tisu kering kayak gini, paper towel. Kalau enggak, kalian potong aja terus buang. Tapi jangan pernah kalian cuci. Penyucian daging berarti enggak boleh? Enggak, sangat tidak direkomendasikan. Nah, sebelumnya dagingnya tuh kita taburin pakai garam sama lada hitam bubuk dulu. Ini garam yang kita ambil dari Palung Mariana ya? Iya, kita rebutan sama Poseidon. Ya, waktu itu kita melawan hiu juga. Oke. Nah, sebenarnya kalau kalian punya grinder, bisa pakai apa namanya merica hitam yang gelondong itu, terus kalian ancurin. Karena itu lebih bentuknya lebih bagus dan nggak bikin ada efek gosong di daging. Nah, kita olesin dulu, semuanya merata ya ke semua permukaan. Aroma manis gula ya. Oke. Kita balik. Ini memang ada efek-efek cuma buat nggak gosong atau biar ada rasanya aja? Nggak, kalau season itu untuk menambah rasa. Cuma kalau misal lada hitam yang bubuk kayak gini, itu biasanya bikin ada efek gosong, tapi bukan gosong. Efek gosong. Gosong yang ada seninya berarti? Iya. Nah, kalau udah di pet-pet kayak gini, biasanya kita tunggu 5-10 menit biar dia agak meresap. Nah, sambil nunggu, kita bisa buat persiapan wajannya. Ini wajan yang kita ambil dari Vikendi ya? Vikendi, iya sorry. Vikendi. Kita pakai api yang panas buat manasin, apa namanya, buat preheat namanya. Kita tunggu panas dulu, tujuannya apa? Biar nanti kalau kita masak dagingnya itu nggak lengket. Walaupun kita udah pakai teflon yang anti lengket ya. Tapi tetap, caranya memang seperti itu. Kita tunggu panas dulu, kalau udah panas baru kita tuang minyaknya. Minyaknya dikit aja, kurang lebih 2 sendok makan. Tapi pakai feeling ya kali ini ya? Wah, keren sekali Anda. Oke. Kalau kira-kira udah panas, ciri-ciri minyak panas gimana? Dia ada agak ada asapnya gitu loh. Oh, bukan meletup-letup ya. Kalau meletup-letup itu di gunung berapi berarti. Ditunggu dulu sebentar. Atau ya, kita hujat aja biar makin panas. Caranya gua cepat. Kita juga bisa siapin bawang putih. Karena nanti bawang putih bakal kita masukin di tengah-tengah waktu masak. Dan tipsnya bawang putihnya jangan sampai dikupas, kita geprek aja. Masih ada kulitnya, kita geprek. Wah, ini pengetahuan buat ibu-ibu ya. Bawang putih geprek. Ini nggak cuma ayam bisa digeprek, bawang putih juga. Nah, ini minyak udah panas, terus kalian masukin dagingnya. Itu jangan seperti ini, karena biasanya kayak gini kan. Itu resikonya apa? Minyaknya itu bisa muncrat ke kita. Jadi masuknya itu kayak gini. Nah, okay. Kita tak. Jadi nggak cuma asal kayak goreng tempe dan sebagainya, itu enggak. Ada tekniknya ya? Enggak. Jadi kalau udah daging masuk, baru kita turun apinya dikit. Jadi kita pakai medium. Untung cuma turunin api, kalau turunin kompor kita agak susah ya. Harus prepare lagi. Kita repot. FYI, kita udah masak, persiapannya udah 2 jam. Oh iya. Karena yang memang dapur darurat sekali. Sangat-sangat darurat, akhirnya... Sebenarnya bisa ditekan-tekan kayak gini biar tahu, ini udah matang atau belum, ini udah matang belum sih. Sisi bawahnya yang masih dimasak. Oke. Okay. Tapi biar keren juga sambil kayak gini. Jadi ada ini seninya. Oh, ada seni kerennya. Iya. Kita kan pengennya kalau orang Indonesia kan mungkin ya kalau kebanyakan orang Indonesia tuh jarang yang suka sama daging yang
medium. Intinya suka yang well done ya. Jadi kita mau ini aku bikin well done aja lah biar mateng ya. Kalau misal kira-kira udah dia udah agak gembur-gembur, agak stiff. Oh, agak stiff. Stiff tuh kayak kaku gitu dagingnya. Kita bisa balik. Nah. Oke, mantap sekali ya. Nah, kalau udah dibalik, ini kan kita tinggal nunggu matengnya doang nih. Kita bisa masukin nih bawang putih. Bawang yang udah kita geprek tadi. Nah, tepat sekali. Habis itu, kita bisa batting pakai margarin. Kita masukin semua ini 2 sendok makan margarin penuh ya ini ya. Langsung dimasukin semua? Masukin semua aja. Nanti kita batting. Kita mandiin. Mandiin daging. Mandiin. Udah mulai terhirup bau-bauan yang berasa makanan sekali ya. Emang biasanya di rumah bau-bauan apa? Saya di rumah itu memasak tapi godok. Godok opini masyarakat. Jadi yang dibakar tetap bukan bahan makanan, tapi isu ya? Tapi isu-isu terbaru. Oke. Sebenarnya kalau kalian pengen lebih proper lagi, masak steak itu bisa pakai downtime, timi kalau bahasa Indonesia-nya, sama rosemary. Tapi berhubung nyarinya agak susah kalau di supermarket Indonesia, jadi kayak gini aja sebenarnya udah cukup. Karena kan memang ini diperuntukkan buat biar lebih sederhana, bisa semua orang bisa menikmati. Emang dimandiin gitu ya? Betting di sini. Ngomong-ngomong, ini peran bawang yang kita geprek sebagai apa ini? Kalau bawang tuh nambah aroma sebenarnya. Oh, cuma nambah aroma. Dan kenapa kok nggak dikupas biar dia tuh nggak gosong? Jadi ketika aroma sudah nggak tercium, dia merasa tidak berguna gitu ya? Nggak. Maksudnya aroma ke daging. Oh, ke daging. Jadi tetap ada aroma bawangnya. Oke. Biar merata, meresap. Seperti itulah kira-kira. Karena pembagian daging kurban ini harus merata, memasaknya pun harus merata ya, iya pas dong, waktu batting ya. Harus merata dong. Nah, kalau gini itu sebenarnya udah mateng, jadi kita bisa angkat dagingnya. Bisa minta tolong ambilin piringnya, Mas Haji? Oke. Kita matikan kompor. Kita taruh dagingnya dulu. Itu buat buah-buahan ya? Buat sausnya sebenarnya. Nah, saya sisain dikit di sini sengaja sebenarnya buat nanti masak si daging cincang. Karena kita di sini kan udah ada lemak sama jusnya si daging sapi. Nah, kalau masak daging steak itu wajib diistirahatin paling nggak setengah dari waktu kita masak. Misal kita masak 10 menit, berarti kita dagingnya di rest selama 5 menit. Pak, biar dia lebih lega lagi dagingnya, kan otot-otot habis kena panas tegang. Iya. Biar dia kita makan juga enak, empuk gitu loh. Nggak gigit, nggak ngelawan lah istilahnya. Kalau misalkan ini langsung kita masukin, nanti dia kram ya. Sembari nunggu ini dagingnya bisa di resting, kita bisa siapin bahan buat masak oseng-oseng. Stir fry. Iya. Kalau misalnya kita bahasa simpelnya tuh oseng. Nah, kan sekalian kita nunggu si daging resting, kita bakal masak daging yang cincang, yang stir fry. Biar sambil meresap ya, yang steak. Ini berarti pemotongan bawang. Iya, bawangnya kita potong dulu. Oke. Separuh, soalnya kita nggak pakai semuanya. Kita butuh separuh doang. Oh, nggak semuanya? Nggak semuanya. Itu soalnya kita pengen rasanya itu lebih gurih, lebih kuat. Emang krenyes gitu ya, kalau digigit. Mak, serundul. Kita nunggu ini biar agak panas. Ini dikeprek lagi berarti? Nggak, kalau ini kita cincang. Oh, nggak cincang. Kita cincang lagi. Kita juga cincang bawang putih. Sebenarnya cukup 2 siung doang. Oh, 2 siung. Kalau 1 karung itu kayak mau panen ya berarti. Bukan masak. Kalau dia udah panas, kita masukin aja. Kita masukin si bawang putih dulu. Oke. Pakai sisa minyak yang tadi. Minyak yang tadi ya. Soalnya kita enggak mau pakai minyak. Soalnya di sini tuh udah ada jusnya dari steak tadi, terus rasanya kan jadi lebih kuat gitu.
Oke. Walaupun sebenarnya kita mau masak daging lagi. Ini ditumis sampai ya nggak usah sampai matang banget. Yang penting kelihatan udah kerasa harum aja doang. Kerasa harum aja doang. Kerasa harum aja. Mulai bermunculan bau lagi nih. Soalnya tadi waktu resting daging baunya nangin ya. Iya. Karena kan kebetulan kita ini masih di alam liar ya. Alam liar yang kebetulan ada kandang murai. Oh iya. Terus kalau udah wangi, udah agak wangi, kita masukin si bawang bombay. Kita pakai setengah ini ya, setengah bawang, setengah biji ya, setengah buah. Nih, setengahnya kita simpan buat masak ke depannya. Besok-besok lagi. Jadi ini bawang bombaynya kita caramelize dulu, misalnya biar layu terus ada rasa manisnya. Oh berarti muncul rasa manis dari si bawang bombay. Oke. Caramelize sama tumis itu beda negara atau gimana? Enggak, kalau caramelize itu istilahnya kayak ngeluarin gulanya. Sebenarnya kan di bawang bombay ada gulanya tuh. Jadi kayak dibikin karamelisasi kalau bahasa Indonesia. Oh, karamelisasi, oke. Okay. Itu di KBBI sulit ditemukan kata-kata kayak gitu ya. Ini agak lama nggak apa-apa, soalnya emang bener-bener, saya pengen hasilnya tuh bener-bener caramelize. Okay. Karamelisasi gitu lah. Susah banget ngomong karamelisasi. Nanti setelah makan steak, pikiran kita pasti lancar. Terus daging atau apa? Belum. Kita sampai biar dia layu dulu. Nah, ini kan sambil nunggu si ini keluar aromanya kayak tadi kita bilang kan. Sampai dia tuh benar-benar layu, warnanya tuh berubah gitu. Agak transparan terus agak coklat-coklat gimana gitu, coklat-coklat indah. Ini udah mulai muncul kecoklatan-kecoklatan tapi. Buat kalian yang belum tahu, tadi tuh kita beli, bukan beli sih sebenarnya. Kalau misal kalian beli pun, bawang bombay, bawang putih, gula, garam, terus sama bumbu-bumbu yang lain, kecap ini tuh nggak nyampe 30 ribu deh kayak. Itu dana yang minimal sekali untuk ukuran makanan yang... Makan mewah. Jadi buat kalian yang bosan mengolah daging menjadi sate, bakar-bakar. Rendang kan bosan. Apalagi yang suka makan mentah juga kan. Ayoi. Pakai tangan langsung dimakan. Ya mengingatkan zaman waktu dulu paleolitikum lah ya. Ini udah wangi, udah layu. Kita bisa masukin si daging. Daging yang dicincang. Udah dicincang ya, ini dagingnya udah dicincang. Kita masukin semuanya. Susah ternyata. Oke, masuk. Langsung menyeruak. Daging sama bawangnya biar berkelut jadi satu gitu ya? Biar dia tuh berteman baik. Oh, oke. Okay. Barangkali mereka memang dijodohkan kan? Terus... apa lagi? Kita masukin si... sedikit garam. Sejumput garam. Kira-kira aja. Terus sama gula. Gulanya kira-kira 1 sendok teh. Satu sendok teh. Terus kalau yang lada bubuk, itu dikit aja lah, dikit. Nah ini yang cabai bubuknya, itu kalian opsional. Kalau misal kalian suka pedes, bisa dikasih. Kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Ya, sesuai selera lah ya. Terus kalau kalian pengen rasanya lebih keluar lagi, sebenarnya kalian bisa masukin kayak paprika. Jamur. Ya topping lah ya, topping. Kalau toppingnya, kalian bisa masukin itu sebenarnya. Aromanya coy. Aku boleh minta air dikit ya? Cium. Oh iya. Cium. Jadi aku pengen agak berkuah dikit ya. Nanti bakal aku tambahin air, tapi dikit banget kok. Sambil nunggu dagingnya matang, kita masukin... Ketinggalan om, tatanya om. Oh iya. Makasih. Kita masukin sih saus tiramnya. Saus tiram masuk. Karena ini yang bakal jadi rasa manisnya, rasa gurihnya tuh dari sini. Oh, ini menjadi satu kunci keseimbangan rasa ya berarti ya? Oke.
cantik loh warnanya. Kita kasih sedikit ket. Kalau di sini sebenarnya opsional juga kecap asin, mau dikasih apa enggak, soalnya selera. Ini aku cuma pakai dikit ya, dikit-dikit banget, dikit banget. Oke. Kalau kecap manis juga dikit. Kecap alfabet. Cuma buat aroma doang, soalnya tadi kan gurih sama manisnya udah dari gula sama sih. Bawang. Saus tiram. Santai dong. Saking tergoda sama aromanya, sampai seluruh badan saya bergetar ini. Sebenarnya kalau kayak gini pun sebenarnya udah enak. Cuma karena orang Indonesia kan suka yang lebih berkuah gitu kan. Oke. Jadi aku mau tambahin air sedikit ya. Wih, pakai pisau ya? Dikit doang kok. Kira-kira 3 sendok makan cukup. Nah, kalau kayak ini udah tinggal nunggu simmering doang. Biar meresap lagi? Biar meresap, biar sampai airnya berkurang, dan dagingnya bisa lebih empuk. Berarti ini dibiarkan berendam sampai mereka nyaman gitu? Iya, ini tinggal nunggu dia matang. Kalau udah matang nanti dia ngabarin kita nggak, atau kita yang menganalisa? Kita yang menganalisa. Oh, oke, okay. Siap-siap. Pokoknya kita tunggu sampai airnya nggak menyusut. Oke. Biar nggak ada miskomunikasi antara kita dan daging maksudnya. Kalau nggak, sembari kalian, kalau kalian bisa masak di rumah, nunggu airnya yang surut, kalian bisa ambil nasi, nyiapin minuman, dan sebagainya. Nah, oke, gitu. Manggil anak-anak buat ngumpul, manggil suami buat yang udah menikah, yang belum menikah ya berandai-andai aja. Kalau kita kan udah ada yang ngambilin. Iya, jelas. Tinggal suruh aja. Tapi bukan suami atau istri, kru. Makanan khas Ramadan, bukan bulan Idul Adha, Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Kurban. Kurban, karena memang ini mulai tergiur buat menyantap dari panci sekalian. Teriyaki itu. Nah, ini kayaknya kan udah mateng nih, jadi kita langsung aja sajiin. Okay. Minta tolong pilingnya Mas Haji. Ini pesanan di meja nomor berapa ya? Habis ini anterin ke sana. Ini di meja kita kebetulan. Oke. Wow. Kelihatan sekali lava dari kuahnya ini. Nah, kalau kan ini maksudnya kan coba lihat. Steak sama ini kan masakan yang mewah kalau aku bilang. Oh iya, ini memang mewah, kan? Mewah sekali. Nah, buat cara penyajiannya kalau ini bisa langsung dimakan, kalau makan pakai nasi kan. Berarti langsung bisa disandingkan ke nasi ya? Iya, kalau yang steak kita potong dulu. Kita singkirin bawahnya. Ada teknik memotongnya berarti ya, nggak asal memotong. Iya, sebenarnya terserah memotong kayak gimana juga. Kalau dari kita tim jagal kan dia harus putus leher sapinya. Iya. Kalau ini berarti beda lagi ya. Harus putus juga dagingnya. Oh, dagingnya harus putus. Tuh. Tuh. Lihat. Kalau ini kan udah well done banget gitu loh. Wis. Benar-benar daging ya. Sinematik. Nah, ini tuh hasil akhirnya kan kayak gini. Oke. Dari daging kurban yang dari panitia ceritanya. Tapi ini memang dari segi tampilan dan juga bahan-bahan, wah mewah sekali. Mewah, dan bahannya tuh tadi yang kalian bisa lihat bawang-bawangan sama saus-sausnya itu, kecap asin dan saus tiramnya itu nggak nyampe 30.000 buat dua masakan. Murah sekali. Nah, itu masih sisa gitu loh. Dan ini memang benar-benar dapur darurat ya. Iya, benar-benar darurat. Makan mewah. Tapi murah. Jadi buat kalian yang pingin makan mewah seperti ini, bisa dengan bahan-bahan yang terjangkau lah ya. Terjangkau buat semua kalangan. Dan kalian yang bingung masak daging kurban kayak gimana, bosan sama sate, sama rendang, ini bisa jadi alternatif. Ya? Coba dulu Mas Haji. Tapi ini dagingnya, saya sempat ini curiga juga. Ini jangan udah mateng, tapi ada satu siraman kayak gini mungkin lebih, ya coba dulu ya. Coba ya. Rasanya daging. Empuk tapi udah empuk. Apakah ini karena tadi restringnya udah agak pas? Gak gara-gara itu lah. Nah itu dulu ya mungkin ya. Iya. Video tentang masak darurat kali ini. Terus udah dapat dua menu ya. Steak sapi sama stir fry Javanese. Buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe, nyalain loncengnya. Share semua share video ini ke semua sosial media kalian, terus like video ini, terus kalau kalian pengen request kita masak apa lagi bisa tulis di komentar. Saya Bagas Begani. Saya Ajos, Ketua Jegal Se-Indonesia.
Sampai jumpa di video kita berikutnya.